kita kepingin supaya apa yang dilaksanakan di pembangunan kota Asem ini betul-betul menetap sesuai dengan apa yang ada dalam sejarah Asem. Atau sebut seperti misalnya kita melihat bahwasanya di Kulon Kecil itu dulu adalah bekas makam, ya. Otomatis jangan sampai kita menjadikan tempat tersebut kita jadikan sebagai tempat yang lain kecuali untuk hal-hal yang sifatnya memang untuk menunjang daripada kegiatan orang berziarah akan lebih khusyuk dan lebih baik. Kita ziarah dalam rangka kita kepingin saged cedhak dumateng para aulia, para ulama ingkang sampun sumare. Kranten kondisi ingkang wonten Lasem, kita mengenal bahwa Lasem punika nggone para wali, nggone para kiai. Dan apabila kita melaksanakan ziarah berarti kita menyambung hubungan dengan beliau-beliau yang telah ada di alam kubur, dan harapan kita semoga hajat-hajat kita dipenuhi kubur yang kita menjadikan lantaran atau kita menjadikan beliau sebagai lantaran wasilah. Nopo ingkang dados hajat kita, hajat dipun aliansi saestu saged dipun kabulaken dening Gusti Allah kanthi gampil sayangipun Allahumma amin. Sebagai bukti kita mempunyai harapan, boleh kita tegelin dunia hubungan kalian para aulia, para ulama ini dalam rangka kita niki remen terhadap beliau-beliau sehingga kita berharap jenjang teng akhirat sampai dipun kemalakan sarang-sarang Allahumma amin. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, kula sampun dipun sampaikaken kalian Pak Kasih Slamet beberapa hal tentang kegiatan aliansi yang berkaitan tentang pembangunan kota Lasem. Dan jelas kita niki nawai tune Jogo Lasem, wonten-wonten kita niki keinginan yang bukan-bukan atau yang tidak-tidak. Kita kepengen Jogo Lasem supaya Lasem niki tetap sebagai Lasem yang sebagaimana mestinya. Kita mengembalikan sejarah kejayaan bahwasanya Lasem niki wong Islam gitu, berperan sangat penting, bahkan wong Islam ini begini Lasem mempunyai satu support yang sangat luar biasa untuk keberadaan masyarakat yang ada di tengah-tengah kota Lasem sampai hari ini. Terus kampilan itu kita di muri-muri saking tiang sepuh kita
wong tua kita niki, wong tua kita niki nak ngomong perkara umum karo wong liya wis iku omongan kuno nggih. Otomatis perkara umum kuwi otomatis. Kita kepengin supados apa yang dilaksanakan di pembangunan kota Asem ini betul-betul ngetrak sesuai dengan apa yang ada dalam sejarah Asem. Atau sipun seperti misalnya kita melihat bahwasanya di Kulon Kecil itu dulu adalah bekas makam, ya. Otomatis jangan sampai kita menjadikan tempat tersebut kita jadikan sebagai tempat yang lain kecuali untuk hal-hal yang sifatnya memang untuk menunjang daripada kegiatan orang berziarah akan lebih khusyuk dan lebih baik. Oleh karena itu, monggo kita buat dumateng Gusti Allah sarang-sarang mesti monggo kita niki uripe dipaparingi selamat dan akhirat dan aliansi santri Asem mudah-mudahan senantiasa eksis untuk mengawal Asem bukan hanya dalam hal penataan kota Asem saja tapi insya Allah tak terusin pokoknya yang dikasih selamat saya sehat kalau saya sehat amin saya dua urip insya Allah tak terusin Allah kalau suan Pak Camat mari ini daun-daun segede ya kalian perkenalan Pak Camat Allahumma ya kumilah suratul mustaqim cikau semantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.